Kamera, roll, audio, kamera action. Ayo, ayo komunitas hambau. Kulihat TikTok, nah, ngenstiaw kok TikTok, anjir, tutup dulu. Nah, ini edisi spesial, mungkin kalau kalian yang udah sering ngikutin Musicians Live. Jadi kalau kalian tahu, gue sempet punya looper biasanya kalau gue kayak manggung reguleran sendiri tuh, nyanyi sambil main gitar, biasanya gue bawa looper. Dan sayangnya gue juga nggak tahu nih, sampai sekarang masih jadi misteri buat gue. Jadi looper itu hilang, teman-teman, dan sejujurnya gue nggak tahu ada di mana. Gue bener-bener lupa tuh looper ada di mana. Dan gue menyampaikan ke pihak Valeton bahwa teman-teman kayaknya loopernya hilang nih. Dan ya begitulah ya, Tuhan tuh baik banget. Jadi begitu gue lapor bahwa loopernya hilang, Mas Shani dari Valeton bilang bahwa ya udah bro, nanti kita kirim lagi aja. Gue kayak, Mas jangan mas, kali ini gue beli. Dan emang kebetulan gue emang pengen beli, karena gue sejujurnya butuh banget looper kalau pas lagi manggung reguleran sendiri, nyanyi sambil main gitar tuh gue butuh banget looper. Dan Mas Shani cuma bilang, udah gak apa-apa mas, buat mas aja, tapi kalau bisa jangan hilang lagi. Ya betul sekali, gue juga niatnya gak pengen ngilangin. Dan sampai detik ini gue gak tahu kemana tuh looper. Jadi pelajaran penting bahwa lu harus cek and recheck lagi alat-alat lu ketika mau manggung dan selesai manggung. Karena gua kayaknya waktu itu entah gua lupa naro di mana, entah ketinggalan pas lagi manggung. Well, intinya langsung aja gua dikirimin lagi, teman-teman, oleh Valeton. Terima kasih banyak Theos Music. Terima kasih Mas Shani Theo, ini gua mau unboxing sekalian. Jadi ini adalah Valeton Dapper Looper, mungkin yang istilahnya udah pernah lihat gua reguleran, gua pakai ini berarti udah tahu harusnya. Dan gue dikirimin lagi, teman-teman. So, sekarang kita buka ya. Sekali lagi, terima kasih banyak Mas Shani. Gue sampai bingung gimana membalas kebaikan kalian, wahai Valeton Indonesia. Cik, gitu aja. Nih, wow. Gila, Dapper Looper. Ya ampun Tuhan, terima kasih Tuhan. Mudah-mudahan jangan sampai hilang lagi sih. Kalau sampai hilang lagi sih, kebangetan banget gue. Tapi bener, dengan adanya ini, dengan adanya kejadian looper hilang, gue nggak akan ngilangin lagi sih. Woohoo, asyoy. So this is Dapper Looper, Valeton Dapper Looper Mini. Yang gue seneng dari ini adalah salah satu looper yang kita nggak perlu double tap, teman-teman. Jadi kayak lu kalau misalnya mau ngerekam gitu, record, cek, tinggal pencet. Terus kalau misalnya lu mau overdub, pencet lagi. Terus kalau mau play, pencet lagi. Jadi enaknya itu sih, jadi nggak perlu cecek. Gokil, thank you. Sekali lagi, aduh sampai jatuh kan. Valeton Indonesia, terima kasih banyak. Gue dikasih lagi dan gue nggak akan menghilangkannya lagi, teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita coba mainin ini ya. Asyoys, sia. Nah, asyoysnya lu pakai Valeton Dapper Looper Mini ini adalah kalau kayak gue kan kebetulan keseringan banget dapet gig ngegitar sambil nyanyi. Nah, asyoysnya kalau lu pakai Dapper Looper ini adalah misalnya lu lagi ngecover lagu yang chordnya gitu-gitu doang. Misalnya contohnya, nih gua kasih contoh ya, lagunya almarhum Bill Withers yang Just the Two of Us. Nah, pasti kalian pada tahu tuh kan, chordnya kan cuman gitu-gitu kan. Misalnya gua rekam ya. Stop gini, lo pencet lama ini, kapus. Nah itu sebenarnya gue mau ngasih contoh, kalau misalnya lo salah, cara ngapusnya gitu, gitu aja ngeles. Sekarang kita coba lagi ya, yang beneran. Nih gue sengaja pakai sepatu biar kesannya kayak lagi manggung gitu. Jadi lo praktekinnya
pakai sepatu nggak bingung. Jadi kalau pakai sepatu kan segini tuh. Nah, sepatu gua kotor banget kan, nggak apa-apa. Berarti sering dipakai. Oke, kita coba lagi ya. Siap. Nomor satu tuh. Nah, jadi ini gunanya adalah sebagai bank. Jadi misalnya, oke, gue mau ini dah, mau berangkat nih. Misalnya gue lagi latihan nih. Terus ini udah gue save nih ceritanya nih ya, udah gue save. Nah sekarang oke, gue cabut dah, mau berangkat latihan. Misalnya nih ya, gue cabut nih, ceprot. Oke, gue berangkat. Terus misalnya gue nyampe di tempat gig. Ya sorry. Nah misalnya gue nyampe tempat gig. Seperti yang kalian lihat tuh, masih ada lampunya kan. Nah sekarang, apa yang gue latih tadi mau gue bawain buat lagu pertama misalnya. Nah yang kita lakukan adalah tinggal pencet si play ini. Contohnya nih ya, nih kita coba nih. Nah, jadi lo gak perlu merekam lagi, udah kesimpan gitu. Jadi gunanya adalah si phrase ini buat nginsert lagu udah yang udah lu buat. Contohnya lu pakai sequencer, bisa lu masukin di sini. Caranya adalah dengan, jadi di sini ada USB-nya. Nah, ini USB-nya ini kalian colok ke laptop kalian, terus kalian masukin tuh data sequencer-nya di sini. Nah, ini ada banyak nih bank-nya nih, kita lihat ya. Nah, ini phrase ini buat mencet set. Oke, misalnya lu yang kedua, lu mau bikin lagu yang lain. Contohnya apa ya? Misalnya lagunya Ceylon 7. Kita bikin sama kayak tadi nih, kita rekam dulu. Rekam lagunya. Rekam. Ya. Ini yang kayak kedua nih. Nah, itu salah tuh. Salah kan? Kita hapus. Kita bikin lagi misalnya.
save nih. Oke, phrase ketiga, misalnya lu mau lagu apa, lu rekam lagi. Nah, apakah phrase yang kedua hilang? Enggak. Nih, ini gunanya switch ini tinggal buat mundurin. Karena kalau lu pencet phrase ini cuman buat majuin. Nah, terus ini kan ada 1 2 3 4. Wah, ini kenapa merah nih? Ini adalah 5. Jadi ini nomor 5 6 7 8. Dan ini belum ada isinya. Jadi ini belum ada isinya nih, makanya belum ada tanda kayak gini. Nah, ini udah ada isinya nih. Gitu. Nah, ini udah ada isinya. Dan ini kalau pakai ini lu bisa mundur maju. Gitu. Misalnya oke, kita kembali ke Just the Two of Us, tinggal pencet lagi nih. Sangat sedih banget waktu hilang, dan begitu gua bilang hilang, ternyata tim dari Valeton dengan berbaik hati ngasih gua ini lagi. So thank you banget sekali lagi buat Mas Shani Theo. So mari kita nyanyi lagi ya lagu Just the Two of Us gitu. Sikat. Yes. Just the two of us. Bagaimana cara memulai karir gitu, memulai karir sebagai session player? Yang pertama adalah di cara mulainya nih, awalnya.